striker Persib Bandung Ciro Alves menyatakan kesiapannya kembali berlatih sebagaimana dijadwalkan program latihan setelah libur tahun baru akan dimulai pada 5 Januari 2023. Program latihan tersebut merupakan awal rangkaian persiapan Persib Bandung menghadapi putaran kedua Liga 1 2022-2023 yang direncanakan bergulir pada pertengahan Januari 2023. Saya sudah tidak sabar untuk kembali berlatih bersama teman-teman. Kami semua harus melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan, kata Ciro Alves. Dari 16 pertandingan yang dilakoni Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2022-2023, Ciro Alves tampil di 14 pertandingan selama 1026 menit dan menyumbangkan 5 gol untuk Pangeran Biru. Namun catatan itu tak lantas membuat penyerang asal Brasil tersebut mudah puas begitu saja sehingga memutuskan untuk tetap berlatih di masa libur. Bahkan, pemilik nomor punggung 77 di skuad Maung Bandung tersebut mengaku baru bisa berlibur dengan tenang jika Persib Bandung sudah menjadi kampion di kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Saya akan berlibur dengan tenang jika sudah mencapai tujuan di Persib menjadi juara di Liga 1, katanya. Arema FC kembali mendapat penolakan berkandang di Yogyakarta dari salah satu tim Liga 3 Yogyakarta, Hizbul Wathan Umi. Arema FC mendapat sanksi berat dari Komite Disiplin PSSI akibat tragedi Kanjuruhan berupa larangan memainkan laga kandang di wilayah Malang. Untuk lanjutan Liga 1 2022-2023 putaran kedua, Singoedan belum juga mendapat home base karena adanya berbagai penolakan. Dua stadion pertama yang diajukan adalah Stadion Muhammad Subroto Magelang dan di Bali. Rupanya setelah adanya penolakan di Magelang dan di Bali, Arema FC juga ditolak di Bantul. Klub Liga 3 Yogyakarta Hizbul Wathan Umi terang-terangan menganggap Arema FC tak punya empati karena menyakiti segala usaha dari klub. Dir Arema FC, kami hanya tim kecil yang bermarkas di DIY. Kami kumpulkan dana dari donatur dan sponsor sedikit demi sedikit untuk persiapan Liga 3. Gara-gara kalian, Liga 3 di DIY batal. Lalu kalian mau menggunakan SSA untuk Liga 1. Pemain kami sudah berlatih demi asa membangun karir dan masa depan. Kecerobohan klub, panpel, aparat dan supporter kalian Arema FC menghancurkan harapan tunas-tunas muda yang ingin mengembangkan diri di atas lapangan hijau, tulis klub Liga 3 tersebut. Pertandingan panas antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 mulai mendapat titik terang. Pertandingan Persib Bandung kontra Persija yang sempat tertunda akibat tragedi Kanjuruhan sudah masuk ke dalam draft jadwal yang dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru kepada semua klub. Dalam draft jadwal yang sudah dirilis PT Liga Indonesia Baru, laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta itu sudah mendapat jadwal baru, namun jadwal tersebut masih bisa berubah tergantung sejumlah aspek, salah satunya asesmen pihak kepolisian. Bila dilihat dari website resmi PT Liga Indonesia Baru, laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan digelar pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung. Pertandingan yang mempertemukan dua tim perserikatan tersebut akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 16.30. Mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman resmi berpisah dengan Persikabo 1973. Pelatih yang sempat membawa Persib juara Liga Indonesia 2014 itu telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan Laskar Pajajaran. Melalui media sosialnya, Persikabo mengumumkan perpisahan dengan Jajang Nurjaman setelah menjalani kerjasama selama setengah musim. Jajang Nurjaman menjadi pelatih ke-9 yang angkat kaki dari kursi kepelatihan di Liga 1 musim 2022-2023. Menurut kabar dari Indo Transfer, mantan pelatih Persib Bandung lainnya, Robert Albert dikabarkan muncul sebagai kandidat pelatih baru Persikabo 1973.
PSIS Semarang akhirnya mengumumkan dua pemain yang resmi dilepas pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023 setelah sebelumnya cukup aktif merekrut pemain baru. Dua pemain yang telah resmi diumumkan berpisah bersama PSIS Semarang Rabu 4 Januari 2022 itu ialah Frendy Saputra dan Rio Saputro. Ucapan perpisahan dua pemain ini juga disampaikan secara resmi oleh CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi. Selain melepas dua pemain, PSIS Semarang berhasil mendatangkan dua pemain baru, ialah Meru Kemurabe kelahiran Tokyo, Jepang, yang diangkut PSIS Semarang dengan status pinjaman dari RAN Nusantara FC. Sementara Lutfi Kamal berhasil diangkut PSIS Semarang dengan bebas transfer dari Barito Putra. Selain PSIS Semarang, Bali United resmi mendatangkan satu pemain di sektor penjaga gawang yakni Gary Mandagi. Dalam bursa transfer Januari 2023, Gary Mandagi didatangkan untuk memperkuat lini penjaga gawang Bali United setelah kiper utama mereka Nadeo Argawinata masih memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dikutip dari Tribun Bali dari laman resmi klub, Gary Mandagi terlihat sudah bergabung pada sesi latihan Bali United pada Selasa 3 Januari 2023 sore. Persib Bandung belum memastikan siapa pemain anyar yang bakal didatangkan di jendela transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Keinginan pelatih Persib Luis Mia memang cukup spesifik, yakni meminta didatangkan pemain yang berposisi fullback kiri. Namun, masalahnya banyak pemain di posisi tersebut yang secara kualitas cukup mumpuni masih terikat kontrak dengan klubnya sekarang. Hal itu diakui oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Dia mengatakan sulit mendapatkan amunisi lokal di pertengahan musim. Ya gak tahu, kalau di pertengahan musim untuk dapetin pemain lokal saya rasa tidak mudah, kata Teddy Cahyono. Meski kesulitan mendatangkan pemain yang sesuai spesifikasi pelatih Luis Mia, tetapi belakangan santer rumor Persib akan mengumumkan pemain anyar pada 5 Januari 2023. Sejauh ini ada beberapa nama yang ramai dikabarkan jadi incaran Persib Bandung, seperti winger PSM Makassar Yakob Sayuri, fullback kiri RAN Nusantara FC Edo Febriansyah, lalu Ardi Idrus hingga Pratama Arhan. Selain 5 nama tersebut, striker timnas Indonesia Egy Maulana Fikri yang kebetulan sedang nganggur juga diisukan diincar Persib. Belum dapat, kalau udah dapat pasti diumumin, katanya.